Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Fajri Satrio. Saudara, puluhan spanduk bergambar gedung Mahkamah Konstitusi dan bertuliskan "Ayo lawan politik dinasti" dicopot Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres, spanduk soal Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti dicopot petugas Satpol PP. Penertiban ini untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, aman, damai menjelang pemilu 2024. Yang kita turunkan untuk hari ini, siang hari ini, ada 20 spanduk yang kita turunkan, spanduk provokatif. Itu aja, Bang. Ya mudah-mudahan ini cara kita dapat mengerti mana yang baik, yang mana yang benar. Jangan sampai ikut hal-hal yang sifatnya provokatif, yang bisa mengundang kegaduhan.